Assalamualaikum sahabat Jambu Lobster, balik lagi di channel saya Jambu Lobster ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Hari ini kita bahas tentang lobster batik, bambu, pasir, dan Pakistan. Nah, yang udah kelihatan di depan kamera kalian ini semua, di layar kaca kalian ini, di empat jenis lobster. Masing-masing punya kualitasnya tersendiri, punya warna dan ciri khasnya tersendiri, dan pastinya semua rasanya maknyus. Kenapa sih yang ini disebut lobster jenis Pakistan? Ada yang nggak tahu nggak ya? Kalau kalian tahu langsung komen di kolom komentar ya. Atau mungkin ini berasal dari negara Pakistan? Coba cari tahu deh. Ntar komen di kolom komentar saya ya. Okay guys, jadi saya suka banget dengan jenis lobster Pakistan ini. Selain dia warnanya yang sangat cantik, dia nggak banyak duri loh. Ya, beda dengan yang jenis lain. Dan kumisnya ini sangat panjang. Bedalah dengan yang lain. Dan warnanya, cantik banget. Jadi saya memang kalau disuruh milih di antara semua jenis lobster mulai dari bambu, batik, batu, pasir, mutiara, dan lain-lain, saya pasti milih yang Pakistan. Gak tahu kenapa, mungkin selain cangkangnya yang gak terlalu keras, terus durinya gak banyak, jadi kalau misalnya kita mau makan, kita bersihinnya lebih gampang. Menurut saya ya, tapi gak tahu dengan teman-teman di luar sana. Tapi kalau kalian mau komen, boleh banget. Ya, perhatikan nih warnanya. Warnanya lebih ke coklat-coklat muda atau krim gitu ya. Dan bagian kakinya agak pink-pink gitu. Ya. Pokoknya saya demen banget deh dengan warna yang seperti ini. Ya. Dan sekarang bambu. Bambu ini memang kalau kita lihat sekilas memang warnanya seperti pohon bambu ya. Hijau gitu, warna-warna daun, warna-warna surga, warna-warna seger gitu. Hijau, hitam, putih, plus pink. Masya Allah banget kan, makhluk Allah yang satu ini. Dia emang keren banget, warnanya cantik banget. Harganya juga sangat bombastis loh. Ya, seperti ini. Ini harganya hari ini sangat bagus. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya jenis lobster bambu, atau jenis apapun lah, kalau mau cari buyer boleh banget lakukan penawaran dengan saya, boleh di kolom komentar atau DM langsung di Instagram saya, itu @jual.beli.lobster0419 ya. Kalian bisa tanya-tanya. Jadi saya stay-nya di Jakarta, daerah Tangerang. Jadi saya menerima barang di daerah sana, di pergudangan. Nah, ini barang dari daerah Sumatera nih guys. Bagus kan? Oke, terus ini agresif banget yang pasir ya. Ya, ini sekarang yang jenis batik. Wow, salah satu warisan budaya Indonesia yaitu batik. Itu baju ya, kain ya, tekstil. Nah, ini seafood. Seafood juga ada loh warna batik, atau yang biasa orang sebut di daerah masing-masing dengan warna bintik atau warna. Gitu. Warnanya memang kalau kita lihat sekilas memang seperti batik sih, warnanya coklat-coklat gitu, coklat pekat ya, ditambah dengan warna bintik-bintik putih di badannya yang sangat-sangat menjadi ciri khasnya. Nah, ini juga satu harga dia dengan jenis bambu. Luar biasa banget kan ya. Kalian perhatiin deh. Oh iya, ini video-video yang saya buat ini murni ya, video yang gak saya edit karena saya memang males banget ngedit dan gak suka ngedit, jadi apa adanya aja. Jadi barang ini baru saya terima dari nelayan barusan aja sekitar 30 menit yang lalu, terus saya inisiatif untuk saya videokan supaya bisa menyapa kalian semua yang sudah gabung di channel Jambu Lobster. Ingat ya, ini jenis batik. Jadi kalau di daerah kalian ada jenis ini, langsung aja komen dan tawarkan penawarannya di channel saya, oke? Saya terima dengan harga terbaik kok. Dan penawaran kita, sortiran kita, timbangan kita semua insya Allah transparan dan akurat, oke? Dan yang terakhir ini dia jenis pasir, bukan pasir ini loh ya, pasir. Dan sekilas memang dia mirip sih ya,
warnanya ya. Dia jenis pasir ini memang banyaknya berada di laut yang berpasir tanpa banyak karang. Kalau misalnya jenis batu kan memang dia lebih banyak di karang-karang ya, tapi kalau jenis ini dia bermain di pedalaman yang hampir jarang banyak karangnya gitu. Ya. Ini ukuran 0,48. Jadi hampir setengah kilo ya beratnya. Ini warnanya juga nggak kalah cantik dengan jenis-jenis yang lain. Masya Allah banget kan, perhatiin deh ya. Oke, buat teman-teman ya, penonton setia Jambu Lobster, buat teman-teman di luar sana yang mau berbisnis, mau cari buyer, boleh tawarin barang ke saya. Dan pastikan kalian selalu transaksi dengan buyer yang jelas, jangan sampai kena tipu. Buat teman-teman yang udah nonton, yang udah bergabung, ya mohon kesediaannya untuk like, komen, dan subscribe ya di channel saya. Tolong bantu support terus channel ini agar terus berkembang. Oke, terima kasih. Salam sukses buat semuanya.